Teman-teman, sekarang ini aku baru selesai ngajar. Terus aku teringat masih pengen vlogging pakai kerudung ini. Jadi aku vlog sederhana aja. Aku ketemu kucing di dekat rumahku. Well, namanya itu Pima. Ini namanya Pima. Ini tuh anaknya Pipu sama Mamat kalau nggak salah. Terus ini Pipu. Pipu ini istrinya Mamat. Mamat itu kucing kita, tapi namanya itu Jonathan, guys. Kenapa dipanggil Mamat? Enak aja. Nah, ini adik aku, mainan Pima, karena adik aku itu suka banget sama kucing di rumah. Baik itu Mamat, Pipu, Pima, semuanya dia suka. Dan kucing-kucing itu juga nurut sama dia. Kayak, ya dia sayang banget lah pokoknya. Tadi aja waktu aku panggil kan kucingnya, malah ngedeketinnya ke dia, padahal aku yang manggil. Tapi ya begitulah, mereka saling sayang ya. Hubungan antara manusia dan kucing ini sangat ajaib. Nah, aku ini mau nyari sesuatu, kayak mau minum es gitu loh atau apa. Aku pergi ke sebuah tempat yang agak sempit memang. Ini dinamakan gang ya guys, kalau di Indonesia namanya gang. Nah, itu ada abang es gitu. Aku akan beli abang es itu sih. Ini es cincau. Aduh, aku suka banget sih. Cincau, dawet, cendol, itu tuh minuman-minuman kesukaan aku. Bubur sumsum. Lihat, cantik banget kan? Cantik luar biasa. Enggak mau tahu pokoknya. Yang kayak begini tuh cantik banget. Ini saking cakepnya aku shoot di dua tempat gitu loh, es cincaunya. Aku suka banget sama cincau, guys. Well, terus ini udah perjalanan pulang gitu. Aku nyobain cincau. Enak banget, serius. Serius, suka banget aku sama es cincau. Terus di sini aku ngedenger ada suara yang aneh gitu, apa ya. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Udah deh, terima kasih ya udah nonton video aku. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.